Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Fatin Sofina Kaida binti Fitri dari TVPSS Perlis. Sekarang saya bersama penulis buku yang terkenal di sosial media iaitu yang bernama Adnin Roslan atau dikenali sebagai Ustaz Adnin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah Ustaz menemukan dan memilih tema utama untuk buku Ustaz? Selalunya sebelum saya tulis buku, saya akan fikir dulu nak buat buku pasal apa. Macam mana saya fikir tu, saya banyak tengok apa masalah orang ketika itu. Dan daripada masalah-masalah tu, saya terfikir tu buat buku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu cara saya untuk cari tema buku. Adakah Ustaz ada perancangan untuk menulis buku lain selepas ini? InsyaAllah. Setahun saya target 2 buku. Boleh tak saya nak minta Ustaz untuk buat sedikit resasi atau mengulas sedikit tentang buku baru Ustaz, buku terbaru Ustaz? Tahun ni untuk pesta buku tahun ni saya keluarkan 3 buku baru. Pertama tajuk dia Tuhan Aku Ingin Jumpa Nabi. Buku tu berkisahkan tentang apakah amalan-amalan yang kita boleh buat untuk bertemu Nabi dalam syurga. 2 lagi novel. Novel Ajari Aku Tentang Cinta dan juga Ajari Aku Tentang Rindu. Sebuah novel drama thriller berkonsepkan Islam yang sangat menariklah insyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih Ustaz sudah luangkan masa dengan kami. Semoga berjaya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.